job MC Angie kembali lagi. Kali ini Angie akan nge-MC single terbaru dari Padi, Memberi Makna Indonesia. Ini adalah MC untuk musik yang udah vakum beberapa waktu. Kebanyakan politik sih gue. Butuh nih gue nih job-job musik nih biar kembali jiwanya. Tapi ini lagu ini adalah untuk semangat semuanya masyarakat Indonesia, utamanya di masa pandemi kayak gini, termasuk aku. Jangan lupa pakai masker. Aku buat ngomong doang nih lepas masker. Vaksin, ingat vaksin lu. Memberi makna Indonesia. Ini adalah virtual press conference yang sangat dinantikan. Mas Yoyo. Yep. Aku terdistraksi. Kenapa? Karena dari tadi kalian bercanda bilang ini memberi makan Indonesia. Padahal memberi makna Indonesia. Memberi makna Indonesia. Cuman ya itu netizen tuh kan suka biasanya kadang-kadang lucu-lucu ya komennya ya. Dan mereka kebetulan Mas ada yang itu, Mas Pinga tuh biasanya dari duduk yang bersebelahan. Ya, 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 aku sebelah nih. Aku sini nih. Jangan sebelahan. Ya sebelahan. Belakang-belakangan yuk. Jadi enggak jadi ngobrol kan? Aduh, udah ya, deh. Itu pokoknya. Gitu deh. Gimana, Pak? Gitulah pokoknya. Komennya netizen tuh lucu-lucu. Jadi oh, udah ada yang komen. Ada yang komen. Jadi sepintas mereka lihat tulisannya tuh makan, memberi makan Indonesia. Tapi ya. Tapi itu bisa ini loh, bisa ada kaitannya loh. Artinya juga bagus sih, bisa memberi makan, memberi makna Indonesia biar tetap semangat dan, di tengah pandemi, dan, biar lu bisa makan. Nah, dan tidak kelaparan. Ingat urusan semangat. Selamat makan Indonesia, dapat pucukan tumpeng. Terima kasih, Pak Diribon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, oke? Sudah berdoa? Lo gak usah ngangguk-ngangguk. Kameranya juga gak usah. Nah, yuk. Selamat sore rekan-rekan wartawan dan juga seluruh sobat Padi. Ini pasti dari tadi kalian sudah menunggu-nunggu. Mana nih yang katanya akan ada sesuatu yang dihadirkan untuk kalian? Nah, di sini kami mohon maaf atas keterlambatannya, tapi tenang saja, ini bukan janji-janji palsu. Karena memang hari ini adalah sebentar, maskernya turun-turun. Kalau begitu saya izin untuk membuka masker dulu ya, sobat Padi dan rekan wartawan. Di hari ini adalah perilisan single baru Padi Reborn. Kebetulan kalian tidak mengenal lebih dekat personel Padi Reborn. Saya naik sih loh. Saya tuh naik sih. Jadi lagu-lagu Padi Reborn itu sudah ada lagunya sebenarnya tentang apa? Apakah keseluruhan liriknya itu adalah makna apa yang ingin disampaikan untuk sobat? Selamat pagi dan Indonesia. Ini untuk pertama kali Padi memainkan secara live single terbaru Memberi Makna Indonesia. Selamat pagi. Thank you.
Nah, itu adalah dia penampilan perdana MMI Memberi Makna Indonesia. Congratulations buat semuanya, Pak Diri Born dan juga Pak Era sudah menemani Pak Diri Born. Suaranya luar biasa dan sekarang saya dapat maknanya itu apa. Dia tambah lagi kalau tadi teman-teman yang udah nonton video liriknya juga bahwa ternyata kita ini memang harus saling mengisi kekosongan. Yang bangkit harus membantu yang jatuh. Yang jatuh jangan malas untuk bangkit. Benar kan Mas? Nah, untuk itu ini cuma intermezzo tapi harus saya punya pertanyaan dari Putih dari Intune Media yang mempertanyakan mengenai konsistensi Pak Diri Born ini sebenarnya kiblatnya ingin membuat lagu cinta yang sangat menusuk hati, sangat mendayu-dayu atau memang di tengah situasi pandemi ini akan fokus untuk tema sosial? Gak pernah direncanain sih. Jadi, spontan iya. Lagi, saya mau ikutan mas. Bukan spontan juga, kita karena waktu ya, jadi setiap album itu ada zamannya. Setiap lagu yang kita bikin, lagu pertama kita waktu itu masih jatuh cinta, album kedua ada patah hati. Jadi itu sebenarnya album Padi itu seperti perjalanan Padi juga. Di masa-masa sekarang ya kita bikin karena kita merasakan masa ini masa yang spesial ya. Jauh hari ini, terima kasih banyak untuk rekan-rekan Pak Diri Born. Sukses untuk lagunya dan semoga pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa kalian tanya sendiri mungkin. Dan nanti pemenang yang sudah disebutkan oleh para personel akan dihubungi oleh tim Mega Pro untuk penyerahan hadiah ada dehnya itu. MC-nya juga gak tahu by the way itu apaan. Jadi ya udah ini adalah surprise gitu ya. Kemana tuh kalian besok diajak di video klipnya Pak Diri lagi. Bisa ya? Ya bisa kalau gitu. Ya ampun, saya berdiri boleh izin? Oke, baiklah kalau begitu selesai sudah peluncuran dari single terbaru Pak Diri Born yaitu MMI Memberi Makna Indonesia. Belumnya, sebelum lagu ini dirilis, ingat pesan ibu, pakai maskermu. Akhir kata saya izin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations Pak Diri Born. Bye, selamat pagi dan juga karma media. Pak Padi. Padi sendiri. Oh ya udah. Sudah ya, banyak foto Padi. Alhamdulillah. Oh Padi sendiri ya, sendiri. Bergandeng tangan dengan favoritnya Mas Ari. Tenang. Ingat pesan ibu pakai masker. Gue bingung ngomong apa. Thank you ya, semoga job MCIG semakin banyak dan membuka pintu rezeki untuk siapapun yang berkaitan dan berhubungan di sini. Amin. Nuhun pisan. Kalau bisa keluar kota adain terus. Lu pengen ikutan gak? Tutup dong. Udah dong. Tutup. Saya Enjia, terima kasih dan sampai bertemu di job MCIG selanjutnya. See you next week.